Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners Bank Indonesia Maluku menggandeng Balai Guru Penggerak Maluku menyiapkan tenaga pendidik ajarkan materi cinta bangga paham rupiah ke siswa. Bank Indonesia perwakilan Provinsi Maluku dengan Balai Guru Penggerak menyelenggarakan Training of Trainers atau TOT kepada guru penggerak di Maluku, Jumat 31 Mei 2024. TOT ini tentang petunjuk teknis modul ajar cinta bangga paham rupiah atau CBP rupiah. Kepala Perwakilan BI Maluku, Rawindra Ardiansa, mengatakan TOT dilakukan karena tahun ajaran baru 2024-2025. Materi cinta bangga paham rupiah akan diajarkan kepada para siswa di Maluku mulai dari jenjang SD hingga SMA. Lanjutnya, TOT juga telah dilakukan di beberapa kabupaten kota lainnya di Maluku. Dan pada hari ini dilakukan di Kota Ambon, yang menjelaskan berkaitan dengan materi ajar kurikulum telah disiapkan. Ia berharap dengan rangkaian kegiatan ini dapat membantu para guru memantapkan diri dengan materi CBP rupiah. Sementara itu, Kepala Balai Guru Penggerak Maluku Lamansur mengapresiasi kerjasama dengan BI Maluku, terutama materi CBP rupiah membentuk karakter siswa menjadi kuat dan memiliki jiwa patriotisme. Ia mengatakan guru penggerak sudah terlatih berbagi, baik secara lurik maupun daring. Apresiasi juga datang dari Dinas Pendidikan Kota Ambon yang dihadiri langsung oleh Sekretaris Dinas Kota Ambon, John Sanders. Kita memang untuk acara ini itu sasarannya kepada guru penggerak, di mana kita Bank Indonesia Provinsi Maluku kita bekerja sama dengan guru penggerak di Provinsi Maluku untuk memasukkan cinta bangga paham rupiah ke dalam kurikulum didik mulai dari SD, SMP, SMA di Provinsi Maluku. Jadi tim penyusun telah menyusun materi ajar kurikulumnya. Hari ini kita adalah TOT-nya, sehingga harapannya nanti di bulan Juli itu kita sudah bisa mulai sudah ada pengajaran cinta bangga paham rupiah kepada para siswa di Provinsi Maluku. Oh, ini sebenarnya bukan bahan diri penggerak, tapi kenapa kita memilih guru penggerak? Karena guru penggerak ini sudah terlatih untuk berbagi, baik secara lurik, secara daring, mereka sudah dilatih dalam kesehariannya sebagai seorang guru penggerak. Dan harapannya dengan menggerakkan guru penggerak hari ini, itu nanti dengan cepat menjangkau guru-guru yang lain, ya. Dan ini kita terbukti, ini kan TOT, tapi kita lanjutkan. Dan guru juga itu sangat dekat dengan siswa. Ketika bicara siswa, tentu orang tuanya ada, ya, ada masyarakatnya juga. Dan ini kemarin kita sudah buktikan ketika dalam satu rangkaian kegiatan yang kita bawa guru penggerak, ada komunitas penggerak, ya, di Kabupaten di Pulau Banda kemarin, itu luar biasa dampaknya. Itu tidak sekadar seremonial, tapi langsung bisa membekas. Kami di BGP tentu saja dengan bangga dan terima kasih diajak untuk ada dalam program ini, karena ini juga bagian dari membentuk karakter siswa yang kita harapkan nanti masa depan menjadi siswa-siswa yang kuat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.